Hello guys, welcome to Mr. Idea Go. Best remember tak kes bilik 1A UiTM Segamat di mana perempuan tu diperkosa dan dibiarkan meninggal dunia begitu saja di dalam bilik college tersebut? Benda ni dah long overdue, tapi I ada update for that. Ingat tak I pernah cakap yang perempuan tu ada tinggalkan tulisan atau scribble dekat dinding sebelum dia meninggal, basically menceritakan apa yang berlaku pada diri dia? I will show it to you guys. Ada perkataan-perkataan kat sini yang I'm not sure if I should cakap kuat-kuat sebab I dah biasa sangat dengan TikTok ni. Kerja nak ban, korang please lah jangan report. Sebab benda ni bukan pasal benda-benda negatif, it's about reporting a case basically. Macam mana yang korang boleh nampak kat sini, basically perempuan sebut sebelum meninggal dia ada tulis tulisan dekat dinding tau. And dinding ni dah dicat berkali-kali, tetapi tulisan tu masih ada lagi dekat sini. So korang boleh tengok dekat sini, dia kata ada 4 individu basically yang telah melakukan perbuatan khianat sebut pada perempuan sebut yang memperkosa dia. Dan dia menceritakan bagaimana dia diperlakukan oleh siapa, basically memegang tangan, siapa yang lead dan siapa yang backup kes tersebut. Dan dekat bahagian bawah kalau korang boleh nampak kat sini, dia tulis, I tak boleh nak cakap kuat-kuat sebab you know, I tak trust people here, they akan ban me. So I harap benda ni korang janganlah ban. Memang agak kasar tulisan kat sini, so I takkan cakap kuat-kuat. Korang baca lah kalau boleh, tapi I sebut sikit eh. Nikmat gila, 7 nafsu ditumpaskan, 9 nafsu ditumpaskan. And then dia bagi tahu dekat sini berapa kali dia diperkosa dan juga berapa kali ejakulasi dilakukan lah basically. Dan dia pun menceritakan siapa masuk dulu dan how di siksaan, how perkara tersebut dilakukan. Very very gore, very gore. Perempuan tersebut basically menerangkan, I wouldn't say boleh kata in detail jugalah, bagaimana dia diperkosa oleh 4 orang lelaki tersebut. Dan sebelum dia meninggal, memang dia ada menceritakan berijaz tulisan ni lah. And selepas dia meninggal, memang dinding tersebut dicat berkali-kali chat, tetapi tulisan sebut masih keluar, appear. So kalau you guys masih ada di UiTM Segamat, korang actually boleh pergi ke bilik 1A tersebut, ask permission yang duduk kat bilik tersebut sekarang tu lah, and to see this. Ini pun I dapat daripada my friend, dia pergi ke bilik tersebut sebab I dah buka tulisan ni kan. So yeah, it's very crazy. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!